Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya nak ceritakan S yang kelima, Seat Scare dalam 5S. First sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada semua yang follow video saya sampai yang S kelima ni. Perjalanan yang agak panjang juga saya rasa. Kita tengok apa maksud Seat Scare kan. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, kita akan guna perkataan sentiasa amal kan. Dalam English dia guna perkataan sustain kan. Kalau kita tengok dalam perkataan Jepun ni, shitsuke ni dia more kepada mengubah, shitsukeru yang diboleh katakan macam training ataupun correction lah. Kalau kita tengok maksud dia dalam 5S ni, shitsuke ni adalah goes no ruru o mamora sete shukan zukeru koto. Maksudnya macam mana nak create satu habit untuk semua orang follow the rule kan. So macam mana nak transform mindset pekerja dan semua orang lah, termasuk manager, termasuk CEO kan. Dalam satu perkataan je pun kita boleh pakai ningeng sukuri kan. Ningeng sukuri kan, macam pembinaan manusia, pembinaan akhlak manusia kan. Seat scare ni dia area, territory dia area tu lah. Dalam level seat scare ni kita fikir macam mana nak create common sense, macam mana nak bagi semua orang follow the rule kan. Sebab bila kita buat something kan, masa kita hari tu kita buat rule kan, tak semestinya orang akan follow kan. Macam saya cakap 262 kan, Hosoku tu, tak semua orang akan follow. So macam mana nak create ekosistem yang di mana semua orang follow the rule kan. Macam mana benda ni berlaku tanpa even aware pun, maksudnya dia dah ke level subconscious. Yang tu kita fikir, maksudnya kita kena train kan, kita kena more aware kan terhadap manusia. Maksudnya akhirnya last kali 5S ni mengenai manusia lah kan. Kita lah central kan. Seatscape ni dia memberi peluang ataupun dia satu skim yang bagi kita fikir balik macam mana kita nak bentuk manusia dalam organisasi kita. Dalam ayat yang pendek, macam mana nak create habit untuk semua orang follow rule kan. Kalau kita tengok buku-buku 5S kalau kita ikut skema kan, Seatscape ni dia lebih cerita kepada first mengenai aisatsu lah. Aisatsu ni maksudnya greetings. Kalau dalam company Jepun dia ada aktiviti dia panggil wasis undo. Dia ada perkataan o a i su kan. O ni maksudnya ohayo gozaimasu, saya cakap maksudnya good morning lah kan dalam bahasa kita kan. A arigato gozaimasu, maksudnya thank you lah. Shi pula shitsurei shimasu, maksudnya excuse me lah kan. Dan su adalah sumimasen kan. Empat perkataan ni macam dia orang galakkan guna dalam daily kan. Yang tu untuk greeting kan. Boleh dikatakan greeting ni adalah permulaan kan. Dia bukannya perkataan saja, expression kita kan. And then next level akan masuk ke communication yang saya pernah cerita dulu kan. So macam mana nak improve communication. Ni juga dalam satu area seat scare lah kan. Dan yang seterusnya yang famous adalah masa lah kan. Macam mana nak tepati masa. Kan come on time, jangan lewat. Dan submit apa-apa pun on time lah. Kemudiannya adalah midashinami dia panggil. Midashinami ni penampilan kita. Kalau dalam kelang pakai topi kan, pakai baju kemas bersih kan. Ikut macam sales pakai macam sales kan. Factory pakai macam factory. Kalau service, area service pakai macam area service. Dan nampak kemas dan bersih. Dan yang akhir sekali adalah manner lah kan. Peradaban kan, cara respon, body language. So benda-benda ni adalah elemen-elemen yang selalu dicakap dalam seat scare. Sama lah juga macam saya cakap dalam video lepas, macam mana nak create visualization, macam mana nak create shikumi dan shikake untuk improve benda-benda yang saya cakap tadi kan. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh banyak syarikat-syarikat, memang dia akan gunakan poster. Ada company macam bagi nampak kan, letak cermin kan panjang, bagi nampak diri sendiri sebelum masuk. Dengan benda-benda ni dia akan improve lah kan, bagi self confidence kat pekerja kan. And then macam greetings tu, kalau kita tengok kat restoran-restoran je pun pagi-pagi kan, dia orang akan buat meeting pagi, dia orang akan keluarkan suara kan, ohayou gozaimasu kan. Perkara-perkara ni boleh dikatakan kategori sikit lah kan. Dia createkan perwatakan yang asas tu. Sebenarnya Seascape ni ada satu dimension yang lain lah. Kalau kita ingat saya cerita kan, first 3S adalah action kan. Seiri, seiton, seiso is action. Dan 2S kemudian ni boleh dikatakan management lah kan. Seiketsu. Dan Seascape ni adalah area management. Dan selalunya yang kena promote selain pada Jimmy Kyoku, kebanyakan adalah leader dan management lah. Yang kita tahu 3S yang bawah ni, first kan. Kita tengok banyak staff pekerja akan buat. Dan 2S ni kita tengok siapa yang mainly kena handle adalah manager kan. Dia ni set, tapi kita kena tahu dia dua benda, dua layer yang berbeza kan.
3S dan 2S. Jadi kalau kita tengok semua 3S yang dulu kita belajar, and then dalam circuit kita buat macam-macam aktiviti promotion, saya boleh jamin lah awal-awal memang ramai tak akan buat, kan? Selalunya lah contoh, kan? Kita akan tengok manager tempat tu cakap, itulah Cik Mahathir, saya dah banyak kali bagi tahu kat tim saya ni, dah cerita dah berbual mulut dah, tapi dia orang memang tak ada dengar cakap saya. Saya rasa benda ni adalah 99.9% mana-mana company punya buat 5S mesti ada masalah macam ni, kan? Manager dia akan cakap tempat dia tak follow, tak dengar cakap dia, kan? Benda yang simple pun tak dengar, kan? Yalah, kalau kita tengok rule 5S ni simple, kan? Bila kotor bersihkan, bila dah ambil letak balik, kan? Benda-benda kecil-kecil macam budak sekolah, kan? Even greeting, kan, kat sekolah, kan? Selamat pagi cikgu, kan? Benda-benda ni yang kita nak buat kat company, kan? Tapi tak ramai yang boleh follow, kan? Dan masalah utama adalah bila manager cakap macam tu, dia tak sedar sebenarnya tu benda, kan? Maksudnya 5S ni sebenarnya, kan, terutama CSK ni, setiap tempat tu dia related dengan level ataupun kebolehan manager tu manage tempat. Kalau benda-benda mudah ni pun, kalau dia punya tempat, dia punya staff tak boleh follow, maksudnya dia ada masalah skill management lah, kan. So kita kena bagi sedar. First kita kena train siapa? Leader management, yang dia tak sedar dan dia tak manage tempat tu. Kita bagi sedar, kan. Ini salah satu important activity dalam shift care. Dalam situasi yang macam ni, kan, manager ni ataupun dalam bahasa Jepun dia panggil kanrisha, kan. Apa kerja dia? Kerja dia buat rule dan bagi orang follow rule, kan. Ni kerja main dia lah, kan, secara ringkas, kan. So kalau benda tu tak jadi, maksudnya kerja dia tak berjalan, kan. Dengan 5S ni, dengan level CSK ni, dia dapat tahu kat mana kekurangan dia, kan. Benda-benda ni kita kena train leader itself. Dia kena buat dulu lah, kan. Banyak tempat juga yang dia cakap tak buat lah. Macam mana dia? Bila kita pergi tanya kat tempat kerja dia, pergi tengok tempat, memang kalau 5S tu memang tak bagus lah, kan. Dan kita tanya lah, oh kenapa tak boleh nak follow, kan. And then kebanyakan yang akan cakap, macam mana kita orang nak follow Cik Mahathir, kan? Yang bagi tahu bos saya tu, manager saya pun, dia sendiri tak buat. Dia sendiri buat benda tinggal, kan. Dia sendiri tak bersihkan tempat. Tapi dia suruh kita. Yang dah lah, kita busy dengan kerja, kan. Macam mana nak follow, kan? Kat sini clearly, masalah selalunya adalah manager, kan, ataupun leader tempat tu tak buat 5S. Tapi dia olok-olok, kan. Dia suruh, kan. Kadang-kadang consultant suruh, kadang-kadang CEO suruh, kan. Dia suruh je. Dan dia guna power lah. Benda tu tak akan work. Manusia ni dia simpanlah hati, dia nampak, kan. So, orang bawah tengok orang atas. Selalu saya punya bos cakap, bila kau kat atas, orang bawah tengok kau. So kita kena tunjuk satu example yang baik, kan. Kita kena buat dulu. Dia panggil sosen sui hang, kan. Kita jadi role model, tunjuk dulu bagi orang lain follow, kan. Kalau tengok sejarah, kan, semua leader-leader besar macam tu, kan. Dia start dulu, kan, and then ada orang follow dia, and then baru orang lain akan follow. Benda ni basic dalam sejarah manusia. Saya rasa tak ada exception lah dalam 5S pun, kan, dalam any activity transformation. Dan setiap rule yang manager buat ni, dia kena clear lah, semua orang tahu ni. Rule ni dia ada orang yang buat rule dan orang yang bertanggungjawab terhadap rule. So bila rule tu di follow, kan, macam staff kena buat rule ni. Ada rule yang semua orang kena follow, semua pekerja kena follow, kan. Ada rule yang setiap area macam dalam factory saja kena follow. Ada juga rule yang macam ikut area, kan, dalam kalau masuk tempat merokok, dia kena follow rule ni. Kalau dalam kantin kena follow rule ni. Masalah dia kena ada governance, kan. Siapa yang bertanggungjawab terhadap rule tu? Kalau tak follow rule ni, dia maksudnya dia punya management tak bagus. Part ni selalu tak diendah, kan. Dia dah ada rule dalam rule book ada, kan. Tapi tak ada siapa nak check, kan. Macam kat Malaysia tak ada polis, kan. Tak ada government, kan, untuk check, kan. Kat parlimen dia buat undang-undang, kan. Tapi mesti ada satu badan yang kena govern benda tu, kan. Sama lah juga dalam company, kan. Dah ada rule, siapa second in charge dia, kan. Siapa yang bertanggungjawab untuk jaga rule ni pun dia kena clear, supaya orang ni dia ambil tanggungjawab, pastikan rule tu di follow oleh orang-orang yang kena follow rule tu lah, kan. Shift care ni kita boleh kata adalah first kita kena start dengan leadership lah. Train leadership. Kita manusia, semua orang ada kelemahan, kan. Tak semua orang daripada awal boleh buat 5S. Tapi 5S adalah perkara yang paling mudah lah banding dengan management-management lain. Tapi benda yang paling mudah ni adalah benda yang paling susah nak dilakukan dan nak dijadikan culture, kan. So kat sini leadership, peranan leader adalah sangat penting dalam area seascape ni. Bila cakap seascape, kita jangan fikir kita nak seascape pekerja, kan. Oh lah, pekerja kena disiplin. Tapi sebenarnya first kali dalam seascape ni, first challenge is how to change the leaders, change the managers. Sebelum saya habiskan video kali ini, saya nak share satu perkataan, satu pepatah lah, satu ayat daripada General Tentera Laut zaman Perang Dunia Kedua. Nama dia Yamamoto Isoroku. Dia ada beberapa part. First part dia kata, Yatte misete, itte kikasete, yarasete mite, homete yaraneba, ito wa ugokazu. First dia kata sebagai leader, kita kena buat, tunjuk, and then explain lah. Dan bagi
orang bawah kita buat benda tu, dan kita kena pujilah. Kalau kita tak buat, dia cakap tak ada siapa akan move. Ha, yang ni yang first part dia. Second part pula dia kata, Hanashi ai mimi o katamuke shounin shi makasete yaraneba hito wa sodatazu. Dan dia kata sebagai leader, kalau kita tak berkomunikation dan listen kan, dan accept, maksudnya kita dengar dan kita terima pendapat orang lain lah, dan kita tak, kalau kita tak bagi orang tu, kita tak percaya orang tu buat kan, kita tak akan boleh develop manusia lah. Dan part yang ketiga, dia cakap yatte iru sugata o kansha de mimomotte shinrai senaiba hito wa minorazu. Maksud dia, dia cakap kalau apa yang orang bawah kita buat tu kan, kita tak observe dengan dengan bersyukur lah kan, maksudnya kita observe dia dan kita bersyukur dengan apa yang dia buat, berterima kasih kan. Dan kalau kita tak percaya dekat dia, orang tu tak akan evolve lah, tak akan develop lah ke level yang next lah. Yang mengutus Isoroku ni memang sangat famous lah, ayat perkataan dalam, kalau kat Jepun ni, untuk leadership memang ada ayat ni kan. Maksudnya leader ni, orang yang jadi leader kan, leader tarumono, macam orang yang jadi leader ni, dia punya attitude, dia punya behavior dia, salah satu orang cakap apa, panduan ni memang, saya pun memang respect lah yang mengutus Isoroku ni, ayat ni kan. So kita jadi, kita buat dulu kan, jangan kita tak buat kan, tak dengar kan, kita just bagi arahan kan. Manusia tak akan work macam tu lah, organisasi tu tak akan lama lah. Okay, untuk setakat dulu kali ni, insyaAllah sambung pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.